sing truk olengnya Mas Aib ya, itu sedang perjalanan baru diambil. Terus ini Mas, mendatos, up, situ ayo, up, mundur lagi, yeah, up. Nah, ini dia truk olengnya Mas Aib. Kita mau lihat lah, kita lihat ya unboxing dulu. Oke, okay. Tali ini diambil Mas. Bisa. Ayo di selereh nih ngisor wis. Dah. Ini model truk apa ya Mas? Hah? Kanter? Bang ini truk kanter. Ya, ini adalah miniatur truk kanter katanya. Yo, kita lihat nih desain kepalanya. Bolong ya. Jadi ini miniatur truk murah meriah. Harganya bersahabat. Nah, oh seperti ini kepalanya, ini masih polosan ya, masih mentah, masih mentah. Nah, jadi teman-teman yang suka miniatur truk oleng, nah ini saya kenalkan miniatur truk olengnya Mas Aib kayak gini nih, lucu ya, masih mentah soalnya ya, ini ala kadarnya, cuman dari kayu semua paknya. Dan truk ini bisa dimuat nih. Oh ya, karet ya. Banyak cuma kayak gitu doang, guys. Nah. Bisa ngeper nih. Bisa ngeper ya, Mas? Yo, kita unboxing, Mas. Coba Mas ditidurin, Mas. Kayak apa sih, Mas? Kok bisa ngeper? Tidurin. Balik, tidurin dulu. Tidurin salah nih, tidurinnya ke sana. Pelan-pelan. Oh nih, nah nih truk bawahnya. Jadi pernya pakai spring itu apa bahasa Indonesia nih? Pakai bambu, ini pakai bambu. Ini ganjelnya apa nih? Tangsel bahasa Jawanya apa gitu? Ini rodanya ini kayu yang dilapisi karet. Dan ini bisa mentul ya, bisa ngeper nih. Nanti kalau ini dia akan ngeper, dan cukup ditali pakai karet ban saja, ban bekas. Jadi ini makanya murah meriah, tidak sampai jutaan. Nah, itu kenapa ban ini Mas? Itu ya, kayak gitu, bercapot. Ini yang depan juga bisa belok-belok ya, bisa belok-belok kanan kiri tuh, cuman modalnya dipaku. Ini bisa belok kanan belok kiri. Jadi hari ini kita mau coba, kita mau cat ulang. Ini mau di koreksi pernis. Yuk, tahunin lagi Mas, tahunin lagi. Pelan. Nah, coba kasih lihat Mas, bisa ngepernya gimana yang belakang tadi? Yang belakang dijot-jot, yang belakang dari belakang. Nah, dia bisa mantul. Nah, itu ya. Yes. Ya ini pokoknya miniatur truk sederhana. Kayak gitu ya. Nih. Pura-puranya ini adalah truk beneran. Padahal ini mainan. Pintunya ini permanen, nggak bisa dibuka. Dalamnya juga nggak ada sopirnya ini. Bolong ini kayak model untuk omplung ya Mas. Ini ya, kita akan coba rombak nanti ya. Nah itu ya. Ini juga bisa dibuka, ini pakai grendel pintu. Grendel pintu ini pakai engsel. Ini tadinya engselnya hilang. Oh iya, oh bisa dibuka juga. Ini kayaknya sangat kokoh kuat. Dinaiki juga bisa katanya Mas. Bisa dinaiki? Kokoh. Coba naik. Dulu
kita akan coba pernis. Oke, gitu ya. Oke, kita akan coba pernis. Oke, gitu dulu ya. Tuh, yang depan ada terus benaran kayak gitu. Kita akan coba pernis. Warnanya apa ya, kalau nanti kira-kira? Kita akan pakai dasar biru nanti. Oke, itu dulu sekilas unboxing dari truknya Mas A ini. Nah, warna dasarnya pengen apa nanti Mas? Biru aja. Ya guys, hasilnya seperti apa kita lihat nanti ya Mas ya. Oke, kembali ke truk dulu. Ya, this.